Hai, welcome to Diary Anak Kos. Kita mau recycle sisa sup makaroni jadi maklor ala-ala. Pertama siapin dulu telur yang udah dikocok. Ini aku pakai 1 ya, tapi harusnya nanti totalnya 3 sih. Telur dikasih garam, merica, dan chicken powder. Ada minyak goreng buat ngoles. Kemudian ada ini nih. Nah, ini ada makaroni, ada sayur-sayurannya juga karena itu dari sup ya. Nah, untuk dagingnya aku pisahin di sini, ada daging ayam sama ada cumi-cuminya juga. Terus udah ya, itu aja alatnya, kita pakai kuas sama minyak goreng. Siapin dulu kita panasin happy call-nya. Ada 12 lubang saya pakai ya, tapi bebas. Olesin dulu pakai minyak sampai panas, terus kita tuangin dulu makaroninya. Kayak di abang-abang yang jual itu ya, jadi pastiin dulu makaroni itu sampai kering gitu ya, karena ini bekas, aku pakai bekas ya, bekas sop aku, jadi masih ada basah-basahnya dikit gitu. Ada jamur kuping juga di situ ya, masukin aja sampai penuh ya. Terus kita tambahin deh telurnya, cairannya. Cuman ini jujur aja keencerannya, jadi harusnya ditambahin lagi telurnya. Gue pikir cukup pakai 1 telur dengan 100 ml air, ternyata kurang. Sebenarnya tidak kurang kalau akunya sabar. Sabar nunggu sampai benar-benar matang. Set itu enggak harus banyak-banyak telur sih. Cuman karena aku enggak sabar ya udah. Terus yang tadi cumi dan ayam yang ada di sup aku jadiin topping di atasnya supaya adil dan semuanya dapat. Kita masukin pelan-pelan ya, seadanya ya. Masukin aja terus kayak gini. Nah, udah kita tambahin buat topping lagi. Ini pakai daun bawang sama irisan cabai biar ada warnanya. Oke, udah semuanya 12 keisi, kita tutup. Tunggu sampai mateng. Nah, cuman kan karena aku enggak pakai alas, otomatis enggak merata panasnya. Yang tengah itu, 3 tengah ini tuh jadi cepet banget matang, sementara yang pinggir-pinggirannya belum. Nah, kalau udah matang sebetulnya enggak usah ditambah telur lagi, udah aman. Nih, kayak gini nih hasilnya nih ya. Langsung jadi set. Bener-bener dia akan ngeletek sendiri dari teflon itu dan enggak lengket sama sekali. Tapi pastiin bener-bener sampai dia itu matang sempurna baru di cukil-cukil gitu pakai alatnya. Nah, jadi kan, nah karena banyak yang aku nggak sabar jadinya hancur, terpaksa kita tambahin pakai telur. Dan di sini aku butuh 2 telur tambahan ya, aku kocok tambahin merica sama garam. Dan setelah mateng hasilnya kayak gini nih, tara, tinggal ditambahin sama saus cabai.